menata 10 orang aja ada ujung kehampaan. Aduh, gila. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Halo, temanku. Oke. Aku ada yang mau buat yang bersinar? Gak ada, Yuya. Yuya belum donet. Yuya nyampe sekarang aja belum donet. Oke, dari tim Sain. Ada atau SYS ya biasanya disingkatnya ya, Science Indo. Ada seorang Science Sun, Science Suru, Science Desi, Science Zidane dan Science Stopper. Dan dari tim Dominus. Dari Dominus ada Dominus Win, Dominus JM, Dominus Hamzet, Dominus Orang Ganteng dan Dominus by Haki. Kita lihat. Masih menarik sekali, bahkan di sini kita lihat. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is picking. Aman Yuya. Gak usah maksain, lewat grup aja gratis. Soalnya dari tadi juga di invite grup gak ada yang masuk-masuk kok Yuya. Yang masuk grup aja di invite grup gak masuk-masuk. Itu tandanya mereka gak tahu. Kalau papa lagi live, soalnya papa hapusin semua. Aku masih hidup. Ayo, ada Hamzet, iya. Ada Hamzet, ada Damzet. Hamzet. Ada mampir ya, oke. Dan kita matikan dulu ya buat live komennya ya. Alright. Kita lihat. Kali ini. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Franco dipick ternyata sebagai shadow pick awalnya tentu saja. Kali ini langsung dipick saja. Nah, itu menarik banget. Afenima telah memberiku kekuatan. Wow. Bahkan di sini kita lihat diambil pula seorang Gusion ya oleh tim dari Sign Indo dan Claude masih shadow pick. Apakah ini akan melawan Wanwan? Bisa sih. Wanwan harus lawan Claude sih. Itu udah rumus pasti banget kalau di M series, di MPL tuh pasti kalau ada yang ngambil Wanwan yang satunya ambilnya bakalan Claude sih. Tapi bisa juga diganti juga sama hero-hero lain sih. Soalnya bisa dibilang kan Wanwan ini aku apa ya, hero starting yang ya kan. Ingin kulakukan. Lawan Bruno juga kayaknya bagus deh buat menghindar juga dari apa namanya crossbow of tank juga jadi bisa gitu. Dominos tim Inovasi Sport mana? Indonesia itu season 1. Dominos itu season 1 sebelum franchise league. Oke, kita mulai saja untuk kali ini. Barangannya barang Pandora, timnya sama Rev Indo. Sama Science Indo dulu. Tim ngasal katanya. Deal, deal. Oke, dari tim Science ada seorang di sana kita lihat ada Gusion, ada Matilda Ling. Ada Claude, tapi tulisannya bukan kayak gini Dominus ya. Ada kutipnya S. Dominus. Ada Popius dan dari tim Dominus ada seorang Dirot, ada Wanwan, ada Nana, ada Marsha, ada Franco kita lihat. Masa sih? Enggak ah. Oke, kita lihat. Welcome to Mobile Legends. Wow. Back to the game, back to the. Aduh, tumbuh. Alright, kita lihat. Dan kali ini sudah mulai terpantau lagi dan terpatri kita lihat. Mantap sekali. Oke, kita lihat saja back to the game, back to the tumpuknya sudah mulai terpantau saja di sana kita lihat. Wow, pertarungan dari kedua tim sudah mulai. Tidak lagi-lagi tidak, tapi sudah mulai. Berusaha untuk bergerak saja kali ini dan terlihat dengan jelas naikkan sedikit saja kamera bahkan untuk menaikkan sedikit view yang akan dilihat bahkan dipanggil lagi. Oh my god, turu kita lihat. Sepertinya sedikit membuang waktu untuk mendekati seorang Desi di sana. Walaupun kita tahu di sini Desi pun masih berusaha untuk menjadi seorang roamer, tapi versi memang roamer sakit ini ya, roamer yang bisa membuat sakit ya.
Karena hero-hero yang dipakai itu seperti Matilda, seperti aja hero-hero CC gitu. Matilda, terus dia punya apa ya, bukan itu, Chlorine. Hero-heronya macam kayak gitu ya, tapi itulah, that's right. Beberapa player yang memang terkadang jadi roamer itu bisa juga bikin sakit ya. Oh my god, sudah mulai kembali. One last hitnya diambil saja, masih bisa ternyata untuk last hitnya pun sudah mulai di set saja, dia lagi diamankan saja. Apakah berusaha untuk memanggil dan juga memancing di mana dia punya rupanya retribution. Tapi kita lihat GM sudah mulai kembali lagi mengisap dan semuanya. Kita lihat GM, oh my god, bahkan masih berani sekali berusaha untuk mengganggu di sana. Beberapa momentum yang sudah mulai terbaca bahkan di area top lane masih terjadi. Amjad, oh my god, by one situation dengan seorang di sana Zidane dengan Poppy use-nya. Tapi beberapa kali juga agak sedikit aneh sih ya. Gua yakin merah. Apa sih di Rodney katanya? Oh my god, masih katanya di Rodney apa? Tapi first blood di sana kita lihat sudah mulai terjadi pick off. Oh my god, win. Walaupun di sana sama-sama tertake down dengan seorang chest stopper, sepertinya mereka sama-sama bernafsu sekali. Tapi lihat, Turtle sudah mulai diganggu saja oleh seorang Desi dan juga seorang di sana. Oh my god, lihat saja. Tapi bukan Sanin ya Allah. Kita lihat San kembali lagi dari tim Sain. San sudah mulai menunggu momentum, sudah mulai dilihat saja, kembali lagi digerakkan saja bahkan di sana dari seorang, oh my god, orang ganteng, dari seorang orang ganteng ataupun Fadil bisa untuk kembali lagi lihat dengan menggunakan seorang perangkonya, hero salah satu andalannya. Dan ternyata sudah mulai terpantau pula, lihat bottom lane Win masih berusaha untuk sedikit saja mendesak kepada seorang Chessover. Sudah mulai kembali pula, lihat ada follow up dari seorang Desi berusaha untuk membantu dan juga seorang Turu memancing saja. Konek di sana kita lihat kembali lagi, hampir saja one last hit diambil oleh Chessover. Benar-benar bahkan Bloody Hand, oh my god, hilangkan seorang Desi. Bahkan di sana kita lihat saja pengorbanan Desi agar di sana tidak jadi pulang dari seorang Wan. Seorang Win dari seorang Wan. Tapi lihat saya sudah mulai kembali lagi, bahkan sana pengen terpaksa digunakan lawannya di hotel ini. Benny Kitty melawan seorang sana di jalan Zidane. Zidane, oh my god, tapi ini mulai berbahaya. Kembali lagi berusaha menunggu momentum yang sudah mulai dibangun, tapi kembali lagi diamankan pula. Pergerakan pun terbaca dengan luar biasa, sayang sekali masih ada di sana. Oh my god, rupanya spek trapnya dihancurkan sendiri yang menggunakan di sana digaruk lagi. Oh my god, bahkan tempest sprint yang tadi digunakan sangat-sangat on point sekali. Tapi kali ini pun Amjad masih berusaha saja kembali lagi mengclear web dengan cepat. Oh my god, dan kali ini pun di roadnya di sini kita lihat agak sedikit aneh ya, katanya sudah mulai kembali lagi berusaha untuk melakukan sedikit saja jungle, nggak di kick junglenya, nggak di clear. Are you serious? Sudah mulai diganggu lagi, bahkan sekarang kita lihat seorang GM. Oh my god, sepertinya sedang ngetik seorang di sana di rock. Tapi sudah mulai garuk gaming menunggu momentum yang pun, bahkan sana kita lihat akan menjadi satu momentum yang sangat berbahaya bahkan beberapa player. Oh, lihat ya, stopper dia terlumbangan di area bottom lane. Win menjadi solusi. Iron Nuya korek, bahkan di sana kita lihat lawan saja dari seorang Desi hampir saja tertek down. Bahkan sana sudah mulai berusaha untuk terbang kembali lagi, lihat aja. No, lupa aja seorang orang ganteng harus tumbang saja di sana. Kembali lagi seorang ganteng, wow, berusaha untuk dicek lagi, berbahaya sekali. Bahkan di sana momentum yang pun sudah mulai dibangun dengan sangat cerdas, tapi lihat bottom lane menjadi utama. Oh my god, berbahaya, sudah mulai kembali lagi di setup saja dan masih bagus. Lihat kembali lagi, masih dipantau saja. Kembali lagi, tidak mau ngambil purple buff. Apa yang terjadi dengan seorang D-Rod di sana? Wow, berbahaya sepertinya D-Rod di sana. AFK katanya, itu kok bisa jalan sendiri AFK? Kan Bapak nggak checklist, nggak centang botnya. Sudah 5 menit berlalu, tapi lihat saja kembali lagi diamankan, bahkan Turtle pun sudah luar biasa. Oh my god, dihilangkan lagi dan ternyata benar saja. Wow, berdiskusi agak sedikit kesulitan ya, sudah mulai dipantau lagi. Bahkan beberapa player yang sudah mulai biasa aja dengan internet double kill. Wow, masih terincar di teringat, tapi beberapa player yang sudah mulai dipantau dan terlihat dengan jelas. Oh my god, kembali lagi berusaha untuk diamankan dan ternyata masih saja sangat-sangat luar biasa.
Beberapa momentum yang sudah mulai dilihat lagi turun, sudah mulai datang. Lihat saja. Masih saja kita lihat saja sudah mulai kembali lagi. Padahal landing phase-nya bagus banget ya. Landing phase-nya bagus banget ini tim merah. Tapi sayang, malah ada yang AFK ya. Oh no. Bahaya banget. Bahkan tempe soplet sudah mulai digunakan saya dengan baik. Hilang momentum yang sudah mulai dibangun dan ternyata sudah mulai berbahaya. Kali ini akan menjadi satu setup yang sangat bagus sekali. Bahkan sana sudah mulai terpantau lagi-lagi dan lagi. Ini akan menjadi satu checkpoint yang sangat bagus. Dicar saja dengan luar biasa. Bahkan sekali ini akan menjadi momentum utama. Dan terlihat dengan jelas bahkan di sana. Oh my god. Kelas sekali kita lihat. Mega kill. Wow, mega kill sudah mulai kembali lagi. Dan terlihat saja dengan jelas. Dan bahkan beberapa momentum yang sudah kali ini. Oh, lihat double kill bakal diaman oleh seorang Win. Tapi Win pun tertek oleh seorang Zidane. Kembali lagi, Zidane akan menjadi salah satu counter untuk seorang Win dengan one-one-nya. Tapi kali ini akan melawan, oh my god, terjadi di area midland. Lepas saya disini ada Winnie Fox, tempe soplet. Bersatu lawan saja sini, kita lihat saya di backup dia luar biasa. Tapi sayang, momentum pun sudah mulai terlihat kembali lagi. Bahkan harus bubar jalan untuk tim fight kali ini di 9 menit. Wow, luar biasa. Iya, malah ada yang AFK ya. Malah ada yang AFK, tapi lihat. Sudah mulai berusaha untuk mengaruh gaming, tapi diincar saya dengan bagus. Damage masuk dari seorang Turu. Sekarang kita lihat. Oh my god, kali ini Turu sebagai mid laner. Wow, luar biasa sekali. Kalau Pak jarang hadir, ya nggak apa-apa jarang hadir juga. Sudah mulai dicek lagi. Lihat saja, masih ada Circle Eagle. Sudah mulai diamankan pula, lihat saja seorang Turu. Sudah mulai di backup kembali lagi, diamankan saja momentum yang sudah mulai dibangun dan terbaca dengan luar biasa. Tapi sayang, kali ini sudah mulai diamankan saja beberapa Kaijing. Dan kali ini pun benar-benar luar biasa, bahkan beberapa. Dan sudah mulai terset up lagi, bahkan dalah. Hilang saja bahkan seorang Turu pun. Oh my god, killing spree. Sudah mulai kembali lagi bahkan kali ini. Wow, ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Sudah mulai tidak asing lagi bahkan beberapa player yang kita tahu. Wow, that was amazing, great. Dan ternyata sudah mulai kita lihat berusaha untuk di backup saja oleh seorang di sana, orang ganteng, oleh seorang ganteng ya, berusaha untuk membackup agar tidak ada yang menyerang ke arah seorang Winnya. Oh my god, bagus banget sih guard ditempel, bagus sampai di sana. Keren, keren, keren. Sudah mulai kembali lagi berusaha untuk di backup dan lanjutkan saja beberapa momentum. Dan kalau kita lihat musim enggak pak, ya, enggak nak, hari Kamis. Jadwal. Oke, sudah diamankan saja di sini, kita lihat kembali lagi di backup dengan bagus. Hilang momentum, sudah diamankan bahkan Molina Blas. Kena bahkan di sana, kita lihat kembali lagi. Diambil saja, lihat. Benar-benar luar biasa, kita lihat saja. Oh my god, Granger combo dengan seorang di sana, JM. JM kali ini, oh my lord, setelah kemarin kekalahan, dia gunakan gore sekali. Dan ternyata sekarang sudah mulai bermain custom. Dan terlihat saja di area top lane terjadi by one situation. Lihat saja, kembali kita lanjutkan saja Hamzat dengan seorang Zidane Hamzat. Oh my god, teman 1-1 gak jelas AFK. Oh, temannya 1-1. Oh, Bayhaki di invite secara langsung. Oke, sudah mulai kembali lagi. Lihat 7 orang yang tersisa kali ini. Hanya tinggal 7 orang saja. Tersisanya 7, tapi lihat kembali lagi di area bottom lane. Now, sudah mulai kembali lagi. Lihat saja tadi pertarungan bahkan Ludian digunakan cara kita lihat yang baik. Tapi terkena Molina, bahkan Molina Bless. Oh my god, kali ini JM benar-benar masuk di sana. Wow, combo dengan seorang ganteng di sana Zid. Oh my god, lihat Fadil, orang ganteng. Wow, luar biasa bahkan kali ini. Sudah mulai berusaha untuk riset kembali dan ternyata masih saja belum. Wow, bahaya sekali kita lihat. Tapi one-one-nya. Lihat saja crossover time. Oh my god, oh my god. Win. Hampir saja di sana, lihat. Attack speednya kenceng banget. Kita lihat item pick dari kedua tim. Oh my god. Lihat one-one-nya. Sudah jadi 3 item Win Talker. Dia bikin Corazon Sight dan juga 1 DHS. Ini bikin kencang banget dari segi life seal ataupun untuk menghancurkan beberapa hero-hero tank yang begitu tebal atau mungkin hero yang tebal akan langsung hancur saja oleh seorang one-one karena dia sudah memegang satu item DHS ya. Bahkan karena kita sudah mengamankan WON. Wow, ini sudah mulai tinggal 2 item lagi dari seorang one-one karena one-one jarang banget sekarang pakai sesuatu ya. Wow, sudah mulai kembali lagi berusaha untuk backup saja dengan luar biasa momentumnya pun kali ini. Bahkan berbanding terbalik. K
Kita lihat saja Bludian. Ada Runya Kondek sudah mulai dicar kembali lagi. Diamankan saja bahkan sangat terjadi kembali di area Villet. Dominic Force sudah mulai datang. Lato loncat lagi. One last hit Zidane. Ya ampun malah. Aduh gak bisa terbang ya ampun. Lihat aja malah terbuka Cross Bow yang diserang Win. Dan terlihat dengan kembali lagi. Ini kesempatan bagus. Wow. Berusaha untuk di backup lagi menunggu momentum yang ada. Di cover lagi dan ternyata masih terbuka saja Blazing Glove from Chestover. Masih berusaha untuk menghilangkan. Bahkan Win pun tumbang. Dan kali ini sudah mulai berbahaya sekali. Berusaha untuk diamankan saja Leci, ayo main. Selamat sore Leci. Leci mau main, ayo gas kan Leci. Tapi diincar lagi, Circle Legal. Wow, bagus banget. Sudah mulai kembali lagi diamankan. Bahkan kali ini menjadi kiting dan momentum yang utama. Dan terlihat saja di sini kita lihat beberapa ekspresif. It's really good. It's really relevant. Tapi lihat sudah mulai diamankan pula dari segi susu manapun. Wow, luar biasa. Bahkan sudah mulai di setup lagi. Dan ternyata masih saja luar biasa. Dan ternyata masih terbaca kembali lagi di backup. Wow, masih terpantau dan ternyata masih berusaha dengan baik. Wow, this was momentumnya pun sudah mulai datang pula kembali lagi di backup dengan bagus dan luar biasa JM. Masih nungguin loh JM. Wow. Gak mau, kenapa Leci? Tapi lihat, Winnya sudah mulai datang kembali lagi. Lihat saja agak sedikitnya lagi, sorry papa. Tapi lihat Airdrop, panik saja kembali lagi di backup saya dengan bagus dan luar biasa dengan sayang. Tempest of Blade, berusaha untuk mengincar kembali lagi. Diamankan pula bahkan cari lihat momentum yang terbaca dengan jelas. Lihat saja turun pun bahkan di sana. Kembali lagi, lebih berkelas sudah mulai diamankan saja. Bahkan sedikit lihat momentum yang sudah mulai dibangun. Benar-benar, kali ini luar biasa. Kali ini pun akan menjadi satu titik di mana beberapa player. Oh my god. Dipantau lagi dengan baik, bahkan kali ini pun sudah mulai lakukan saja sedikit pergerakan demi pergerakan yang sudah mulai jelas. Kita lihat berkelas, sudah mulai diamankan lagi beberapa momentumnya pun. Oh no, kita lihat dari seorang turun sudah mulai datang terbang. Tapi lihat Petri Pajak Wadek. Oh Win, lihat Win ya rupanya di sana kita masih bisa datang suara. Oh my god, di sana kita kembali lagi, apakah akan terbang? Dibalaskan oleh Zidane. Lato-latonya lebih sakit dibandingkan dengan crossbow of tank ataupun suara lopet dari seorang di sana Win. Tapi lihat di area top lane sudah mulai datang masuk saja luar biasa. Bahkan kali ini momentum yang sudah mulai digerakkan saja. Bahkan kali ini 11 orang sudah mulai terpantau dengan jelas. Risma sudah datang, Mael sudah masuk, sudah mulai dilihat saja kembali lagi. Bahkan kali ini akan menjadi reset karena Lord sudah mulai muncul untuk tim dari Science Indo. Wow, ngeri banget. Sudah mulai dipantau lagi beberapa player. Oh my god, sudah mulai tercek dengan jelas kembali lagi. Yang mana Win pak kira-kira? Dua-duanya masih bisa Win ini. Dua-duanya masih bisa Win. Yang miss itu mereka adalah kerjasama timnya. Masih mengandalkan aku bisa sendiri kok ini. Dua-duanya ya. Kedua tim masih kayak gitu. Tapi lihat kembali lagi berusaha untuk diamankan saja momentum dan kali ini terlihat dengan jelas berusaha untuk di clear. Lihat saja hilang langsung sekarang Lordnya. Benar-benar di Garuk Gaming dan ternyata sudah mulai di setup lagi. Oh my god, sudah mulai tersetup lagi. Bahkan di sana sudah memberikan saja emoji. Oh my god. Gatel, sudah mulai dicek lagi menunggu momentumnya pun ada dan ternyata masih saja terpantau. Dengan jelas tapi Iron Man dari seorang Grejar, ganteng banget dari seorang Sarah Fadil. Tapi dicarikan baik saja, sudah mulai dikabur dengan bagus. Tapi sayang saja terjadi pertarungan di area top lane. Oh my god, tempest top lane sudah mulai diincar kembali lagi bahkan dalam backup demon. Satu, tapi lihat berbahaya kali ini. Luar biasa kali ini, oh my god. Kompas TV korek api, tapi lihat kembali lagi di area top lane. Wow, sudah mulai berbahaya sekali momentum yang berbakar ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Cerdas sekali, tapi lihat seorang Hamzat bisa untuk melakukan sedikit distraction. Bahkan kalau kita lihat item pick di menit ke-15 ini sudah bisa kita pantau dengan jelas. Kita lihat seorang Chestopper baru mengamankan di sana. Oh my god, dia punya Tabuts, dia punya DHS, dia punya Malefic Roar bahkan dengan Golden Staff. Wow, bahkan dia sudah mengamankan satu WON. Wow, killing spree sudah mulai terjadi bahkan di sana di record call di depan sana oleh seorang Desi. Desi record call combo dengan seorang Turu. Desi Turu, tapi lihat incar kembali di bahkan Zidane pun datang di sana. Ada yang punya kode di sana kembali lagi lihat di seorang Zidane. Orang ganteng kembali lagi bahkan di sana Bludian, tapi lihat terus ini seorang Widu. Wow,
Weda, Weda. Kembali lagi makan berusaha untuk membackup Nabila. Jadi kabar kabar ini tidak jadi. Serga legal. Tidak bisa save today. Hilang saja kembali lagi makan karena Win membuang rumah. Semua menjadi lebih indah. Yang tadinya membuli-buli dari Desi, dari seorang San, dari seorang Zidane, langsung dibalikan saja dengan crossbow offline dari seorang Wan. Makanya Papa bilang kedua tim ini masih bisa sama-sama meng-comeback. Karena kenapa? Karena di sini punya hero masing-masing momentum. Dan as a team mereka kurang ngobrol doang. Dan sekarang lihat, Fadil sudah mulai paham. Fadil berusaha untuk menjaga dari seorang Winnya. Sorry. Dengan menggunakan Wan, hero-nya Wan, player-nya nickname-nya Win. Win Wan, Win Wan, Win Wan, Win. Oh my god. Kembali lagi. Sudah mulai diincar saja berbahaya. Dibuka saja ke area lord-nya. Tapi lihat, bisa untuk di-reset kembali lagi, diamankan papan beberapa player. Hah? Apa? Soal apa? Udah dari tadi tuh, dalam. Hah? Pakai yang di situ tadi, di-enter lagi tuh. Bener kan? Bisa gak? Tapi lihat, menunggu momentum lagi, 9 orang. Halo, Dedi. Halo, Ha. Ada yang baru lagi, Pak, tampilan lab. Iya, ini dikasih sama sama Ayung, dikasih sama Ayung sama Rekitu. Rekitu. Ayung yang bikinnya Rekitu. Ayung yang menyarankan, Ayung yang minta tolong ke Rekitu, Rekitu yang ngebikinin gitu. Makasih ya. Saya selalu merajuki buat semuanya. Pokoknya lihat. Coba dipatah supaya lagi jangan kebola bakan. Coba di cover. Oh, lihat Wen-nya. Kembali crossover yang menyala tapi lihat aja. Oh, udah ambil kill, triple kill. Looking for Maniaga. Maniaga. No, dia tarik. Maniaga. Wow, combo dengan dua orang di sana, kita lihat orang ganteng. Oh my god, Fadil ganteng banget bisa nari kayak gitu. Wow, buat the play sudah mulai diincar kembali lagi, diamankan bola pergerakan yang sudah mulai dikabar. Oh my god, sudah mulai berbahaya, sudah mulai diset lagi. Momentum yang sudah mulai dibangun, kali ini akan menjadi satu titik poin yang sangat luar biasa. Tapi lihat saja, covering is good, bersatu mengincar. Tapi kali ini akan menjadi bukanlah seorang pacar, hilang saja bahkan di sana, kita lihat momentum yang sudah dibangun. Lihat, oh my god, sudah mulai diincar saja kembali lagi, diamankan bola bahkan di sana. Molina Blaze pun bahkan mengamankan dari Lordnya dan ternyata harus reset lagi. Kali ini sepertinya sudah mulai mengejar dari tim. Oh my god, Dominos Esports Indonesia diincar lagi, benar-benar luar biasa. Bahkan kali ini akan menjadi momentum, akan berbahaya. Sudah mulai diincar bahkan di sana, lakukan saja kembali lagi, diamankan bola. Tidak, tiba-tiba datang Dominic Force, langsung datang Win. Oh my god, dibalikan Winnya, terbang hilang oleh seorang dari kita saja. Oh my god, langsung sekali dibalikan lagi. Lihat, kamu jual, aku beli. Lo jual, gua beli. Oh my god, sudah mulai kembali lagi, di backup saja bahkan di sana. Oh my god, ternyata 3 member dari tim rupanya Sain Indo benar-benar melumat dari tim Dominos ketika dia lengah. Blazing duet from Just Over. Blazing, tapi lihat saja, diambil kembali lagi makan keluarga masih terbuka dengan bebas. Tapi lihat saja, dari seorang turun. Turunnya nafsu. Oh my god, itu sedikit lagi darahnya turun. Oh no, oh monaga, oh tidak. Lihat, di clear, tapi lihat bottom lane sudah mulai masuk. Web minion sudah mulai terlihat dengan jelas dan kali ini pun benar-benar luar biasa. Wow, kita lihat item pick dari kedua tim ya. Itu orang ganteng Fadil kah? Betul, Fadil. Ikut deh, boleh ha, boleh, silakan. Silakan yang mau ikut masuk ke grup gratis ya. Yang mau VIP link donate ada di bio. Tapi dicek lagi, lihat saja bahkan seorang Hanset. Ketemuan tidak jadi. Ah! Winnya! Danger! Winnya! Memang harus winnya saja. Tidak ada win untuk di sini 50 detik ke depan. Tapi lihat, sudah mulai berbahaya sekali, berusaha untuk menolong momentum yang sudah mulai dibangun. Cukup untuk seorang turun menghilangkan seorang win saja. Dan kali ini perjuangan akan ada di pundak dari teman-temannya. Tapi lihat aja sekarang dari seorang Sam. Samnya diincar oleh seorang Hamzat. Bagus sekali, memang creepy banget ya. Soalnya hyper mereka sama MM mereka itu creepy, tipis-tipis, wimi-wimi. Tapi lihat bottom lane, sudah mulai dinaikkan saja wave-nya oleh seorang chestopper, tapi dengan baik. Luar biasa. Bahkan harus dibuka saja momentum kali ini. Sampai diamankan bahkan. Oh my god, ini sangat berbahaya sekali momentum yang sudah mulai dibangun untuk kedua tim. Mana suaranya? Papa Saleuk Arena. Wow, ini ngeri banget sih. Bahkan kalau kita lihat, poin killnya 30 berani. Iron Hook dengan teknik slaughter gang. Tapi lihat saya diincar kembali lagi bahkan dengan Desa. Sudah mulai marah dari seorang San. Sudah mendatang kembali dipanggil bahkan Desi. Sudah mendatang bahkan Budian. Oh my god, tiba-tiba dari belakang. Oh no, dari seorang Sarah Wewe dinyalakan saja bahkan dari Lecture. Winnya. Winnya tidak terdekat down. Lihat, sudah mulai datang masuk ke jalan. Oh, win. Pacify. Tumbang saja oleh seorang Toro. Oh my god,
Toro sudah mulai kembali di mendapatkan satu poin. Kita akan ambil. Oh my god, menunggu momentum yang ada kita ketika pergilan baik. Tapi hilang saja momentum yang muncul baca dengan biasa. Tapi kali ini, tumbang lagi. Zidane save the day. Pecah Iverton sebagai seorang jam. Jam, oh my god, top global dari Gord. Jam walaupun pakai nana, tapi ini luar biasa. Tapi hasilnya dikabarkan bagus. Momentum yang kali ini mulai dilakukan saja pergerakan yang sudah mulai. Dikabar lagi, bahkan di sana terbuka. Molina, Zidane. Wow, combo wombo combro. Zidane tidak mau lagi coklat. Minimal silver kata Zidane. Wow, aku sudah berubah apa? Wow. Tapi kembali lagi, mid lane-nya. Oh my god, hilang saja kembali lagi. Terbaca Bayi Haki masih anteng-anteng aja. Padahal 4 lawan 5 sesulit itu ketika bertemu dengan tim Dominos Esports sudah mulai berbahaya. Kali ini Iron Hook sudah mulai korek saja. Cara kita lihat saja dari seorang orang ganteng ataupun jidat. Tapi lihat, Win sudah mulai berusaha. Win berusaha untuk tanggung jawab karena temannya AFK. Win berusaha untuk tanggung jawab karena temannya AFK. Wow. Kembali lagi berusaha untuk di-reset saja. Cara kita lihat Lord terbuka dengan bebas. Ini kalau gengsi nge-Lord sih parah banget sih. Parah banget, karena mereka kesulitan banget ini. Jauh banget kita lihat, wow. Berusaha untuk reset lagi. Lihat, gengsi, saking gengsinya mereka. 4 lawan 5 kesulitan terseok-seok masih gengsi buat ngelord. Wow, ini ya. Kalian kalau turnamen kayak gini, kalian tetap gengsi ngelord sih, kocak sih. Kocak bin parah ya. Masih menunggu lagi momentum dan di sana kita lihat berjalan kembali lagi mereset beberapa player yang sudah mulai terpantau dan terlihat dengan jelas sudah mulai set up di area Lord, bahkan berusaha untuk membetulkan untuk landing phase-nya dari seorang Chestopper. Chestopper udah wajib sih, harus mampu, harus datang sih. Wow, lihat apa yang terjadi. Sun untuk menghancurkan landing-nya dulu. Hampir saja connect di sana kita lihat Iron Hook dari seorang orang ganteng. Tapi lihat di area top lane-nya, mid lane menjadi utama, bahkan Desi di sana berusaha turun langsung arah base. Lihat, bagus sekali pergerakan dari seorang Desi, tapi incar saja masih ada di sana dari seorang Hamzet. Berusaha untuk kembali lagi. Oh my god, apakah mereka akan kembali lagi di sana? Kita lihat mantan partner kali ini menjadi rival. Rival jadi partner. Iron Hook yang connect. Bloody Hunt. Sunnya tumbang. Oh my god, ganteng. Fadil memang ganteng. Iron Hook-nya ganteng banget. Sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk bejar saja. Momentum lagi, lihat besti. Bestnya. Wow. Victory. Wow. Wow. Gila. Main ketemu Afterus. Luar biasa.